saat ini waktu menunjukkan pukul 10.31 waktu Indonesia Tengah, Selasa 25 Januari 2022. Saat ini melaporkan langsung dari halaman BSCC Dom Balikpapan, di mana di sini bisa kita lihat sejumlah kelompok adat dari kelompok adat Dayak, maksud saya, yang berada di Balikpapan tengah melangsungkan unjuk rasa terkait pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai mengandung penghinaan bahkan rasisme dan tidak Kalimantan adalah Indonesia. Masyarakat Dayak panggil Putih adalah masyarakat Indonesia. Kalimantan itu ada di Indonesia. Nah, bisa kita lihat ya. Kalau Kalimantan bukan ada di negara antar berantai yang tidak diketahui siapa penduduknya. Untuk ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh Adi Mulyadi dan komplotannya, dan jadi memang beda-beda untuk seragamnya. Jadi di sini yang melakukan unjuk rasa tidak hanya satu kelompok adat Dayak saja, tapi memang ini merupakan kolaborasi dari berbagai kelompok adat yang ada di Balikpapan. Kami meminta kepada pihak terkait, baik pada Kapolda Kalimantan Timur. Nih, kita coba dengar dari salah satu orator. Yang kami laporkan, yang semua rekan-rekan kami dilaporkan ke kepolisian segera ditindaklanjuti. Kami meminta dalam waktu 1x24 jam tangkap Edi. Ini merupakan salah satu tokoh adat Dayak yang ada di Kota Balikpapan, namanya Mekristri. Semenjak pernyataan dari Edi Mulyadi yang menganggap bahwa Kalimantan Timur ini merupakan tempat jin bongan dan lain sebagainya, kemudian mereka membuat semacam kelompok dengan nama Kuntilanak. Ibu DP tadi, terima kasih Ibu Mei. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang Kalimantan asli. Etam di bawah, etam diinjak-injak itu kayak ini harga diri, etam dihina-hina. Etam di pulau ganggu mereka. Etam punya adat siadat, etam punya santun, punya sama santun. Dinda sidat semau-maunya menghadap etam di sini. Siapa kau perwakilan orang Kalimantan? Mulawan bangsa, dinda diinjak-injak harga diri etam. Lebih baik etam putih tulang daripada putih mata. Ingat itu, harga diri kita. Kita harus ada Kalimantan bersatu. Rambaung, Rambaung itu tidur jangan dibangunin. Harimau tidur jangan diusik. Kita akan terlibat begini. Tampak berapi-api sekali Tribuners untuk orator ini. Jadi memang semenjak tadi pagi kurang lebih pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, memang berbagai orator mulai menyuarakan pendapat dan hampir seluruhnya seragam. Mereka mengucapkan menyampaikan orasi dengan geram, jadi dengan nada yang tidak terima seperti itu Tribuners. Termasuk yang sedang kita lihat sekarang ini, ini merupakan salah satu kelompok adat yang ada di Kota Balikpapan. Kita dengar bahwa ini memang mereka sangat-sangat merasa dihinakan dengan pernyataan Edi Mulyadi. Bahkan mereka sempat menuntut agar Edi Mulyadi tidak hanya sekedar mengucapkan permohonan maaf, tetapi juga Edi Mulyadi juga diproses secara hukum dan bahkan juga diproses dengan menggunakan hukum adat yang ada di Kalimantan itu sendiri. Tolong sampaikan menjadi perpanjangan tangan kaki kami, ucapan kami, aspirasi kami. Kami tidak pernah melarang siapapun datang ke daerah kami. Alhamdulillah bukti JRDMP. Berapa ribu karyawan dari pulau kami? Hah? Berapa ribu mereka boleh bekerja di sini? Kami
semua di hutan sumber daya alam kami korup. Giliran kami ingin dijadikan ibu kota, kalian kayak cacing penggal. Gak bisa diam, kebakaran jenggot. Kami tidak pernah meminta, mereka yang memilih. Dan kami kalau memang kami tidak berhak, silakan. Tapi kalau kami yang ditunjuk, kami terbuka dengan tangan terbuka menerima. Tunjukkan kepada mereka. Wahai ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak, dengarkan. Ciptakan generasi penerus bangsa dari Kalimantan yang berintelektual, yang bisa menjadi penerus bangsa ini menjadi presiden. Tunjukkan sama mereka. Hadirkan anak-anak negeri. Perlihatkan sama mereka bahwa kita mampu. Bukan hanya daerah-daerahnya saja yang bisa menjadi presiden. Tunjukkan, ini saatnya ketika menjadi ibu kota. Lahirkan anak-anak negeri yang mampu memimpin negeri ini dengan baik, dengan bijaksana. Bagaimana semua seluruh kepulauan ini bisa dipimpin dengan berbagai macam suku, agama yang berbeda. Tunjukkan, karena selama ini Kalimantan tidak pernah bersuara. Bukan karena dia bungul, bukan karena dia beko, tapi dia punya adat, dia punya harkat dan martabat yang tinggi. Tidak asal bicara. Memakai nih otak kalau bicara. Setinggi-tingginya kamu sekolah, tapi kalau adatmu tidak ada. Nih yang ada. Dilihat dari bicaramu, itulah kualitas dirimu. Itu saja yang mau saya sampaikan. Ayo kita bersatu. Kalimantan! Kami persilakan dari Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kepada Bapak Kapolda, tadi sudah kita benarkan sama-sama. Intinya Bapak Mulyadi harus ditangkap di proses hukum. Ingat, kami di Kaltim punya adat istiadat. Kalau Kapolda tidak bisa menseret dia ke ranah hukum, kami akan proses dengan secara adat. Izinkan kami ke Jakarta menjemput Dadi Mulyadi, membawa ke sini, kita proses di sini secara adat istiadat. Itulah adat kami di sini, Pak. Gorok lehernya. Ya, kami punya adat, Pak, ya. Orang Pasir kami suku asli dan suku asli di Balikpapan ini. Ya, kami sangat keberatan dengan statement yang diberikan oleh Bapak Hadi Mulyadi beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa kita di sini sebagai monyet. Dan itu kami sangat menyesali perkataan mereka. Dan kami minta supaya Hadi Mulyadi diseret di penyerangan supaya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Mas Komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu Tribuners, kondisi yang saat ini tengah terjadi di halaman BSCC Dom Balikpapan. Jadi untuk saat ini bisa kita lihat kegiatan unjuk rasa dari berbagai kelompok adat Dayak di Balikpapan masih berlangsung. Belum diketahui untuk kegiatan ini sampai kapan akan berlangsung. Hanya saja di sini untuk kegiatannya terpadu, jadi tidak ada kegiatan aksi lain di tempat lain untuk di Kota Balikpapan. Seperti itu Tribuners yang bisa dilaporkan di dari halaman BCC Dom Balikpapan. Nantikan terus update terbaru dari Tribun Kaltim melalui situs tribunkaltim.co atau melalui media sosial resmi Tribun Kaltim. Reporter Muhammad Jendramatullah, selamat siang.